Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas manfaat jangkrik kalung. Jangan kemana-mana. Teman-teman tahu jangkrik kalung kan? Jangkrik kalung itu kalau teman-teman lahir di tahun 90-an ke atas pasti tahu. Kalau tahun 2000-an ke sini kan sudah disebutnya anak milenial, itu jarang tahu yang namanya jangkrik kalung. Ini adalah salah satu jenis jangkrik kalung. Ini ada kalungnya kuning. Manfaat dari jangkrik ini adalah, ini kalau masih kecil, masih kalau di daerah Jawa Tengah itu dibuat untuk peyek rempeyek. Enak rasanya di daerah kalau nggak salah itu Tegal. Ini adalah jenisnya jenis kalau kalau di sini namanya jaliteng. Warnanya hitam, ada kalungnya. Tuh. Manfaat yang pertama itu sangat banyak vitaminnya ya, yang kedua untuk bisa pakan burung. Yang keempat ini kalau teman-teman gak percaya, ini bisa untuk mengusir tikus kalau di rumah. Caranya teman-teman kalau punya jangkrik ini dikasih wadah seperti ini di, nah, kalau sudah dibuatnya tempat, jangkrik ini itu di tempatin di samping padi. Kalau jangkrik ini bunyi krik 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 krik, itu tikus akan pergi bising. Bunyinya sangat bising. Keunikannya jangkrik ini itu sangat dicintai sama anak-anak kecil ya. Buat jangkrik aduan. Nah untuk makanannya jangkrik kalung seperti ini itu sangat gampang sekali ya, dan sangat banyak di sekitar kita, di antaranya umbi-umbian, terus singkong, daun singkong, sangat gampang lah, sangat banyak di sekitar kita. Nah untuk jangkrik kalung seperti ini itu teman-teman percaya enggak, di Kabupaten Tasikmalaya itu enggak ada jangkrik seperti ini, jangkrik kalung. Makanya banyak orang-orang pengepul-pengepul lah istilahnya nyari jangkrik kalung seperti ini di ke daerah saya untuk dijual di Tasikmalaya. Dan jangkrik kalung seperti ini itu anak kecil sangat suka sekali, suka ada yang jualan di SD. Kalau kalau yang kecil ini paling 2.500, kalau yang besar itu ada yang 5.000. Tulis di komentar teman-teman ya, nama jangkrik ini di daerah kalian itu apa? Kan macam-macam ya, di setiap daerah itu macam-macam nama yang jangkrik kalung seperti ini, nama daerahnya. Kalau nama Indonesianya, nama nasionalnya kan jangkrik kalung. Nah, buat teman-teman yang suka video ini silakan subscribe, klik tombol yang merah di bawah sini. Di bawah sini ada tombol merah, diklik, terus klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video atau informasi-informasi lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.